Oke guys, di episode kali ini kita bakalan makan pedas lagi. Yuk langsung saja guys, ini makanannya. Gua ambil. Nah. Epic gak tuh? Bakso rusuk jumbo. Gila, itu berat guys. Aing gak bohong. Nah, ini guys, bumbu pedasnya nih. Ada di sini nih. Saus samyang nuklir yang pedasnya 2 kali lebih pedas. Epic itu. Jadi makanan Indonesia di fusion dengan saus dari Korea. Gimana rasanya? Penasaran kan? Yuk langsung saja. Guys, kita mempersiapkan semuanya. Gue mau pakai sarung tangan dulu. Oke guys, sudah. Sekarang kita buka saus samyangnya. Sip. Kita cetek. Oh, ini bungkusan yang baru ya, yang harus dibuka dari dalam. Nah, dalamannya harus dibuka dulu guys, biar enak nanti nuanginnya. Dalamannya udah dibuka, sekarang kita tutup lagi. Oke, langsung kita tuang guys. Yuk, mandilah kau. Semuanya lah. Nanggung. Bis guys. Putarin biar merata dia. Oke guys, langsung aja kita mulai makan. Sebelum makan kita baca doa dulu. Baca doa dimulai. Amin. Hampir kena muka. Nih guys, gigitan pertama buat kalian. Buru gigit. Mantap. Bismillahirrahmanirrahim. Enak banget. Ini mah dasar bakso udah enak ya. Ditambah dengan kegurihan dari saus samyang. Wih, mantep banget sih. Dalamannya tuh baksonya merah, bener-bener daging nih. Bismillah. Ini berat banget sih. Bismillah. Masih lagi. Terus sama yang pedas ya. Cuy. Dan samyangnya, saus samyangnya langsung nendang. Gue mau coba guys pakai saus keju. Keju mayo. Cocok juga ya. Sekarang bagian sini. Thank you.
tambah keju jadi lebih enak guys. Saus mayo keju. Megang begini sekarang. Wah. Wah. Sudah tulangnya. Sini. Dalamnya ada daging lagi, guys. Keju. Keju dicampur samyang, mayo keju. Aroma pedas juga ya. Terus samyangnya kasih keju. Bismillah. Wah, ini dalamnya tuh masih ada daging iganya. Ini saus samyangnya. Cocol saus samyang. Berkenan mata. Susahnya banyak banget. Smart. Dan masih panas, guys. Bagian dagingnya, guys. Daging utuh. Gue kira kayaknya cuman tulang kopong doang. Atau enggak?
So sambil ini. Dan iga, daging iganya pun ya masih tetap gurih. Gila. Daging iga berbalut saus samyang. Gak banyak lemak ya. Baksonya. Jangan sampai ada yang tersisa. Enggak rugi. Bis. Pasti guys. Sisa lemak sama tulang doang. Ya. Terakhir nih. Bismillahirrahmanirrahim. Kelar. Gua merasa bakso dikasih saus samyang double spicy jadi lebih pedas daripada KFC. Nah guys, kalau udah pedas-pedas gini, enaknya cuma satu nih guys. Chimori squeeze yogurt. Yuk, sekarang kita ambil. Tada! Nice banget. Biar mulut sama lidah kita tuh adem. Tapi ini pedasnya tuh enggak sampai gua berselawat sih. Kalau udah sampai berselawat berarti tuh levelnya udah pedas banget. Nih guys. Wah, mulut gua, tenggorokan gua sampai ke perut gua langsung tiba-tiba adem. Oke guys, video udah kelar. Gua harap kalian enjoy sama video ini dan jangan lupa juga beli Chimori Squeeze Yogurt kalau kalian lagi makan pedas ya. Biar meredakan panas di mulut dan di tenggorokan lalu di perut. Oke, gua harap kalian enjoy sama video ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. See you next video guys. Bye. Assalamualaikum.